Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman pendapat teman-teman terkait cuplikan yang sudah kita lihat, yang sudah kita saksikan bersama? Tentunya video ini dibuat bukan untuk mendiskreditkan agama, keyakinan, kepercayaan tertentu, akan tetapi boleh kiranya diambil sebagai ibroh atau pelajaran. Bagaimana seyogianya rumah ibadah itu dipergunakan sebagaimana peruntukannya. Tentu ini adalah pesan khusus ya bagi kaum muslimin wal muslimat, agar kita semakin giat memakmurkan masjid-masjid kita, musola-musola kita, wabil khusus di bulan Ramadan yang sungguh sangat dahsyat ini, luar biasa ini, yang sangat mulia ini, di mana amalan pahalanya dilipat gandakan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh pengharapan, penuh keyakinan, maka dosanya akan diampuni, saudara. Ini adalah reward yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan untuk orang-orang yang beriman, yang menjalankan ibadah puasa. Terima kasih teman-teman, apabila konten ini bermanfaat, mohon kiranya teman-teman membantu pelayanan saya dengan subscribe, like, comment, share, dan tidak skip iklan. Masya Allah. Jazakumullahu khairan kasiran. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.